Beberapa jam sebelumnya. Jadi, kita di mana, Pak? Lebar ya? Di Ancol. Jadi, kita di sini siap-siap mau nyanyi, Pak. Ya, penuh dengan tuh lihat Indovidgram dan YouTubers. Tuh lihat. Kan? Kecebong satu, lompat-lompat. Jadi nanti kita akan nyanyi lagu tenor, Pak, ya. Yoi, kita ini pertama kali lagu di Rusik loh, Pak. Lagu di Rusik. Latihan juga lillahi ta'ala. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Jadi kita sudah siap untuk kita ngedit, Pak. Ngedit dulu, jadi rupanya jam 5 kita main ngedit dulu. Nanti tampilnya jam 3 pagi, jam 9. Kalau jam 3 pagi lu mau gila, jam 3 pagi mau nyanyi siapa? Ya ini apa? Dulu zaman gue TV ya, nyanyi ini Secret Talent. Jam subuh datang, subuh lagi bro. Segitu ya. Itu pengalaman TV, Pak. Seperti di depan saya ini, nanti dia kerja di TV. Dah, nih. Nah, belum pernah lihat kan Snorlax nyanyi bersaudara. Nah, ini nih. Snorlax bersaudara ya. Iya. Lucu bakal dia. Awas di makanya. Snorlax Grimmer. Gua kenapa dapetnya Grimmer? Ya kameramen Mr. Mime. Dah. Ya kapek deh. Tuh. Mulai jadi yang bisa jalan lewat sini nanti ditonton ke arah sana. Ya. Ini ruangan promo di sini, jadi kalau mau taruh barang atau apa boleh di sini. Oh gitu. Boleh. Jadi taruh di spotnya di sebelah sana. Nih sini aja nih, Bang. Di tempat kita duduk aja. Di sini aja nih. Jadi kita mau meet and greet dulu. Melewati panggung nanti kita nyanyi di situ. Aduh, ya juga ya. Gue jadi deg-degan malah gue di sini cuma nyanyi. Jadi kita gua akan sorakin dari bapak. Saya suruh nyanyi solo. Halo. Apa namanya? Solo Mio? Iya, Sole, Pak. Itu mana kalau gak kedodoran step 500 ya, Pak? Pas lagi nyanyi, oktav tinggi, melorot lamanya, aduh. Nah, itu sih yang gue takut. Jor, rafia. Rafia buat iya kan? Kamu udah bertanya. Tapi saya buat lu kenapa ini? Nampilnya di sini ya? Iya, kenapa? Panggung ini, Pak. Hari ini kita gede banget, Pak. Tadi kita mau turun. Itu praktikal kalau melihat lo lulusan mana, ya. Itu bagi kita penting banget. Kenapa? Karena masuknya aja susah. Jadi, karena Anda masuk susah, Anda sudah terpilih. Sehingga ketika Anda mencari pekerjaan, endingnya sama, langsung itu endingnya maju ke tengah. Endingnya turun aja, Bang. Jadi pas lagi turun nih, kan lu turun ke penonton keliling dah tuh. Kita mau kemudian. Jadi, kita meet and greet, Pak. Saya deg-degan, Pak. Saya deg-degan buat meet and greet. Di luar sini ya? Malam. Iya. Udah lari-lari, Pak. Yuk kita lari. Salah arah Anda. Salah. Pak, gimana, Pak? Bentuk saya, Pak. Bentuk Anda? Menjijikan, Pak. Bagus. Bentuk saya gimana, Pak? Good. Coba. Nyari satu baris aja. Nyanyi satu baris. One of a balonku ada. Itu saking tegangnya. Waduh, kita paling jauh, Pak. Kita masuk ke kondisi seperti ini. Gini dong. Dia sudah sampai tempatnya. Dia sudah sampai tempatnya. Tempatnya enggak di sini dia. Dia dekat ya. Lu kenapa di sana sih? Tempat saya paling jauh. Oke, Kingkang deh.
Jadi seperti inilah Pak. Seperti ini Pak. Ya, sebelum kita nanti masuk sebelum tampil, sebelum tegang. Bener kan nih? Oh ini bener. Bener, aku takutnya salah ini kan. Salah. Sumpah. Masuk. Masuk video. Kondi gigam. Oke. Sekali lagi masuk. Berat badan lo, nanyain berat badan. Menurut timbangan Indonesia 90. Kapan nyanyinya? Nyanyinya itu jam 9, Pak. Ah, belum, masih lama. Ini jam berapa? Jam 6. Setengah 6. Kalau gue tadi lihat. Tiga jam lagi. Dan itu pun gue belum ada kepastian gue nyampe apa nggak nada ya. Karena kalau kali gue nyanyi lagu tenor, Pak. Dan kebetulan ntar ada apa? Tanahnya Bang Karo kan? Nanti aku suruh dia. Jadi pas lagi gerak suara tinggi. Oke. Oke, dia nyumpahin loh. Dia nyumpahin. Katanya kalau lagi nyanyi gue, ntar tanahnya menorok. itu jangan sih Pak. Nah, itu nah, itu hal yang paling mengerikan di dalam tanah. Yang lain, bahas yang lain. Foto dulu. Pose imut. Gue baru liat muka gue kayak gitu, gak kayak gitu lagi. Selama-lamanya gak bakal gitu lagi. Gak cukup gue baru liat muka gue kayak gitu. Dari mana? Cuci jantung, Jakarta Timur. Cuci jantung, gue keluar main cuci jantung. Jadi, before, after. Beda kan? Before, after. Ini awal tahun, Pak. Oh ini awal tahun ya? Gak terlalu jauh. Ini akhir tahun. Ini just, Manda mau tahu, ini dari 6 tahun yang lalu. Ini gak bisa tepuk tangan. Coba lihat, Ah, bohong. Ih, lucu kayak Snorlax. Hah? Kayak Snorlax lucu. Gitu kan? Udah ya, udah kelar ya. Udah kelar. Gimana? Masuk lagi ya. Sudah, sekarang kita masuk. Nah, justru di sini Pak mulai tegang ya, Pak. Justru malah aku malah karena di sini kita belum perform. Silakan. Yo. Tapi jangan khawatir, saya ada feeling. Tahu tuh. Tampil menjelang akhir, Pak. Tapi udah sepi pasti. Udah sepi? Iya. Ayah Allah, Allah. Sorry. Allah. Santai saja. Pokoknya melorong kami ya kan, aduh. Tapi dugaan saya sih sudah sepi. Semuanya sudah sepi. Saya udah 6 tahun, Pak. Nggak nyanyi depan orang, Pak. Biasanya kamar mandi doang. Ini sampai kembung tuh liat perutnya. Iya. Cukup funny dia. Jadi si Tara sekarang lagi pusing ya? Lagi mencoba nada-nada yang nanti mungkin tidak sampai. Jadi saya pemanasan dulu. Sebenarnya itu deg-degan. Cuma soal-soal nggak deg-degan, udah gitu-gitu aja. Bener nggak sih? Deg-degan nggak sih? Kalau gue udah nggak deg-degan, malah otak gue udah ketinggalan. Ini kan udah aja saja, gue dari tadi merinding terus, sumpah. Ya, merinding terus nih, bulu kuduk. Karena dia udah lama nggak nyanyi, udah itu aja. Minum dulu yuk, saya haus. Yeah. Kamu mau minum nggak? Berapa harganya? 10 kan? Belah 10-an mendingan beli sapu jagat dong. Kemarin, oh iya ya, ada kan? Jadi, gue yang ngomongin kamera, seperti biasa. Jadi kita lagi nunggu, nunggu saat tampil ntar Bang Abi, jadi dia akan nyanyi juga. 205. Dia muka langsung.
Cukup funny loh. Cukup funny loh. Kan bertiga nyanyi, masa gua bantara doang? Gua gini aja deh, gua mending buka baju kayak pom-pom deh. Dari belakang bisa kayak pom-pom. Aduh. Gua nyaris botak nih, rambutnya kayak rumah. Tapi masih ada rambut. Gua kemarin jukur bener-bener gua minta, bang jangan sampai pendek banget, kependekan juga. Gondrongnya tempat lain ya, Gem? Iya. Enggak, maksudnya jambangnya kan. Ini jambang, jambangnya. Boleh juga. Ketek, ketek ya. Boleh, apel. Kemarin waktu Indofit apa Indofit gitu guys itu jadi apa dia disediain lihat kan ada dia sih lagi coba pengen aduh nganggur nih gue cobain di sini gokil dia bilang suka lucu banget kata itu lensa the best kan di mana di digital kita kan udah nyobain terus ada aku pakai banyak loh youtuber yang ini kan yang emang ya jadi Bantara lagi lecture ngomongin kamera subang dan ini lagi grogi lagu ya ngetes lagu saya tegang pak sebenarnya pak menghilangkan tegang ini pak untuk saya nggak nyanyi nggak nyangka panggungnya segede itu sorry Bi ya jadi inilah pak, kita baru melihat panggungnya ya kita akan coba dari pak. Mulai blackout jadi, berarti ya malah tambah tegang pak aduh gede jadi sorry dingin tangan saya dingin sorry udah dari tadi tangan ya? Saya dingin dingin ya iya dingin ya teman-teman berdendir gitu berarti ah, akan enggak gua cuci tangan blackout blocking baru nyalain lampu atau gimana ibunya B ya pas lagunya berubah siapa baru Victor nyalain ya? Lampu kita mau okay. Foto dulu pak di Instagram ya. Sambil mudah-mudahan kita berdoa ini masih mati ya berarti mati berenam doang ada ya kalau pas lagu nyala kita berenam spot. Nah itu yang tadi aku nanya. Terus bagian apa? Devina nanti pas yang ada suara cewek makanya kita play aja lagunya. Oke. Okay. Ini gimana nih? Nah, lagi tegang. Halo Mas. Pakai jadi kalau nggak salah Bang Tara tuh nyanyi yang gini nih Tokecang gak lagi udah penonton itu pak Reveal joke saya Ayo jadi sebelum nampil si Tara ku kanging ya mau makan dulu Ethan yeah. Ethan so hungry hungry ya sebenarnya gue makan hungry bird oh bukan gue nyari coklat panas agar seraknya ini lah bukannya tambah serak ya? Masa sih? Kan coklat panas, dia kan lengket. Iya kan manis. Kan manis. Kalau mau air putih biasa. Iya, infonya. Ntar dulu. Air putih atau jeruk nipis, Pak? Serak. Berarti air panas. Puas, sudah puas Anda. Puas. Entar aku puas tolong. Disetolop. Gua tegang banget, sumpah. Jangan tegang apa? Sini aku kuluk-kuluk biar enggak tegang. Enggak tegang, siapa enggak tegang? Enggak nantang tegang dari tadi. Biasa aja nih. Astagfirullah. Ini 17.08. Dan saya Enggak sebentar ya. Apa itu? Ini ya, hukum berjalan tuh depan belakang gitu ya. Kalau yeah. Kayak begini, ketabrak satu efek domino. Random. Sore serenanya dia terbalik. Bagi pada pemanasan nih ya, pemanasan ya.
Dah, ntar spoiler. Ada berapa orang di sini? Siapa yang sudah pernah nonton videonya Fadia? Video aku? Wow, luar biasa. Should we start now? Yeah. Oke, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 10. Dan kita masih urutan ke yang berapa nih, Pak? Ada 7 lagi, Pak. Deg-degannya justru makin hilang, tapi makin bahaya. Karena soalnya ntar begitu di panggung tiba-tiba wut, waduh, gawat. Gimana, Pak? Ah, masih confused, Pak? Masih confused? Saya di mana ini? Bang Tara. Udah mau siap-siap ya? Siap-siap. Jadi gimana nih? Angin tegang. Dan makasih main pucat. Enggak, seneng kayak bahagia mukanya. Oke. Doain apa? Kita udah mau mulai dulu, Pak. Tinggal ke backstage. Be. Jaketnya. Oh ya. Oke, sip. Sip jaket gue. Oke. Balik. Gue di sini. Bareng-bareng. Gue ngerekam. Oh, lu cuma ngambil. Iya. Apa yang akan mereka lakukan di sini? Itu dia. Ini baru. Langsung aja deh. Iya, gimana? Kita akan melihat performer dari Tara Ash. Take song. Belum. Oke, jadi kali ini kita mau main Pokemon ya. Mau ngapain, Pak? Pokemon. Kok main Pokemon? Bukan, Pak. Nah, bukan. Kita mau nyanyi Seriosa, Pak, oh, ceritanya. Kita nyanyi Seriosa, astaga naga. Jadi buat orang-orang belum tahu, dan kalau juga yang mau tahu, kita dulu, Pak. Nyanyi Seriosa 6 tahun lalu ya. Tuh. I love you, Tara! Oke, jadi setelah 6 tahun tidak nyanyi Seriosa, tiba-tiba dipaksa oleh Bapak Benazio, kan dia? Ini Seriosa Tar di acara gua. Oke, jadi kita akan nyanyi lagu apa, Pak? Kita joget bareng dulu, guys. Ini dia. Es Sole Mio. Stop.
Oh,
Cokil di Boya Jakarta nih. Keren, keren. Gimana nih? Aduh. Udah kelar ya. Udah enggak ada. Tadi saya panik, Mas. Mekin dibawa. Ini gimana? Aduh. Gila, suaranya bagus banget. Bagus loh. Keren ya, mantap nih Bang Victor. Aduh. Udah jantungnya udah turun ya. Udah kelar ya. Udah ya. Dilap dulu, dilap dulu. Ini dari siapa? Devina. Sempet miss tadi gue denger pas lu ngangkat naik. Yang naiknya, naik. Iya, naiknya. Cuma enggak begitu parah. Oke, oke. Aduh. Ada tas ada gitunya tuh. Cuman you belong. Oh, ending. Aduh. Thank you, bro. Thank you banget, bro. Thank you. Udah gampang banget tadi, bro. Kontak-kontak terus ya. Nanti kau pulang. Thank you banget. Ada bimbing. Makasih banget, Tentor. Eh Mas, thank you banget. Yo 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 yo. Terima kasih bro. Thank you bro. Lagi. Kurus dia ntar. Dia nasi banget tuh. Gue udah gak mikir minum gue. Ya sakit. Seminggu latihannya. Enggak tidur. Iya gampang. Deh ya, jadi gimana nih? Thank you banget. Acara ini keseluruhannya gimana nih jadinya Bang? Seru ya. Anda mepet dong, saya capek begini. Anda bisa mepet, nah. Langsung anget sekarang. Langsung anget ya. Tadi di terakhir tuh belum pingsan lu berapa? Abis apa semua? Sama lu gak abis. Panjang. Pas sama kamu, waduh. Lu masa anget nih? Mungkin yang gak bilang gue atau lu ya? Gue lu ya, kalau kita. Lu tau gak pas yang hold my hand? Gue dapet baritonnya, lu bisa dapet. Gue lupa pas Samuel, aduh Samuel apa nih? Sampai kalau udah dapet lu masih lupa. Samuel dapet. Oke. Itu jangan di situ deh, jelek banget. Di sini deh. Atau sana. Sana. Itunya belakangnya sana. Yang bagus. Okay.
jadi kita baru saja selesai dari semalam. Ya, semalam Pak kita nyanyi Pak. Alhamdulillah luar biasa super duper. Selamat tahun. Ternyata saya nggak males. Saya susah loh Pak. Balas dikit saja tapi nggak ini lah ya, pertama kali loh dia nyanyi. Saya pertama di panggung nyanyi pertama, nyanyi pertama kali tahun lalu. Iya pernah. Gue belum pernah sama sekali. Mata gue tuh kemarin jadi kemarin gue mau tidur aja belum sempat tidurnya nyat. Hari ini ke IPP, thank you buat IPP, rame seru banget. Jadi gue masih ngantuk jujur, thank you buat teman-teman. Dan mulai besok kita insya Allah akan buat video lagi akhir. Oh, iya. Jadi buat yang nanya, kok video nggak ada video? Nah itu sibuk Pak, minggu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.